Saudara-saudaraku kekasih Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam sapaan hari ini. Saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, sehat, dan senantiasa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang menjadi dasar sapaan hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 16. Pasal ini bercerita tentang Simpson. Dan saya akan mengambil satu ayat untuk menjadi dasar bagi kita dalam sapaan hari ini. Ayat 28 bagian A. Berseru-serulah Simpson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat." Saudara, kita tahu siapa Simpson. Dia dikaruniai kekuatan oleh Tuhan lewat rambutnya. Dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan itu untuk menyelesaikan satu misi yang harus Simpson selesaikan. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, kita tahu siapa juga Simpson dengan kelakuan kesehariannya. Dia jatuh cinta kepada Delilah, dan lalu Delilah membujuk dia sehingga Simpson membocorkan rahasia kekuatannya. Sampai kemudian ia ditangkap oleh orang Filistin, dua matanya dicungkil, dia tidak berdaya, dia dijadikan seperti sapi yang menarik penggilingan selama beberapa waktu lamanya. Saudara, Simpson kehilangan kekuatannya. Tetapi dalam perjalanan menjalani hukuman yang dia terima dari orang Filistin, rambut Simpson mulai tumbuh. Sekalipun matanya buta, tetapi Simpson tetap mengingat akan Tuhan. Dalam ketidakberdayaannya itulah, Simpson berseru kepada Tuhan. "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat." Saudara, apa yang kemudian dilakukan Simpson? Simpson merobohkan satu bangunan yang begitu besar. Dia rangkul tiang-tiangnya, dia tarik dan robohlah bangunan itu, dan matilah ribuan orang Filistin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita merasa sedang berada dalam situasi tidak berdaya. Kita tidak memiliki kekuatan. Dalam situasi yang seperti itu, mari kita tidak melupakan Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat." Seperti Simpson yang telah kehilangan kekuatannya, tetapi berseru kepada Tuhan, dan dia melakukan sesuatu yang tidak masuk akal pikiran. Tuhan juga akan melakukannya untuk kita ketika kita berseru kepadanya, memohon kekuatan darinya untuk melewati masa-masa sulit ini. Kita percaya Tuhan dalam cinta kasihnya yang besar akan menganugerahi kita kekuatan melewati masa-masa sulit ini. Saudara-saudaraku, Tuhan memberkati saudara.